Zaki Ambari. Untuk jabatan saya di Pemuda itu menjadikan koordinator agenda kegiatan sampah. Yang acaranya rutin saya lakukan dengan rekan-rekan saya yang ada di sana. Saya melakukan kegiatan ini pada hari Jumat. Tepatnya kita mengawali kegiatan tersebut pada jam 8 sampai jam 11 siang. Ya, saya warga asli Kampung Sukaroya. Alhamdulillah, pada pertama saya gabung dengan Pemuda ini, dulu pas saya masuk sekolah SMP. Saya masuk itu pada pas kelas 1 lah, saya masuk di kegiatan Pemuda, saya aktif di situ. Nah, untuk pengelolaan ya, jadi yang pertama kami ini mendatangi suatu rumah. Nah, di suatu rumah itu kan kami sudah menyediakan, kami sendiri yang memberikan dua wadah sampah tersebut. Yang pertama buat sampah organik dan yang kedua sampah non-organik. Nah, di situ mengapa kami memberikan dua sampah ini? Nah, dikarenakan tujuan kami yang pertama memberikan wadah sampah ini adalah supaya masyarakat bisa membedakan mana sampah yang organik dan mana yang sampah yang non-organik. Nah, di situ sudah ada dua tempatnya. Maka dari itu kami menjemput sampah tersebut dengan dua wadahnya dan kami membawanya ke tempat sampah, langsung kami mengelolanya dengan cara dipilah dan dipilih gitu. Nah, untuk di sini mungkin kami memanfaatkan yang pertama aqua ya, dikarenakan aqua yang sangat berharga bagi kami itu. Nah, mungkin untuk aqua kami pisahkan dan kain gitu, dikarenakan kami sekarang alhamdulillah sudah menempuh kreativitas dari kami, yaitu yang pertama kami membuat suatu pot dari kain gitu. Nah, maka yang bisa kami dikelola itu, yang bisa kami manfaatkan hanya dua sekarang. Satu, yang pertama aqua, dan yang kedua mungkin bahannya dari kain gitu. Harapan saya pribadi, mungkin dengan rekan-rekan juga, harapan kami yang pertama, kami ingin menjadi yang pertama sukses bagi kami mungkin bukan menjadi orang yang banyak uang, tapi sukses bagi kami ini adalah sukses bagaimana kami bisa menjadi manfaat buat orang lain. Yang pertama itu tujuan. Nah, yang kedua, tujuan kami ingin, yang pertama kami ingin menampung dari Desa Karangresik ini, kami yang mengelola dalam hal bidang sampah. Dikarenakan mungkin sampah ini masalah hal yang sangat kecil, tetapi jika kita biarkan, ini akan berakibat fatal bagi kita semua. Maka dari itu, kami semua dari pribadi dan maupun rekan-rekan saya pribadi, mereka menginginkan bahwasanya hal kecil ini jangan sampai dilupakan. Masalah sampah ini adalah masalah bersama, bukan masalah perorangan. Maka dari itu, saya mengajak kepada semuanya maupun masyarakat lainnya juga, mari kita jaga lingkungan kita. Yang pertama masalahnya yaitu tentang sampah. Gitu. Harapan saya dan rekan-rekan saya juga, kami ingin menjadikan kampung kami ini, Kampung Sukaroya khususnya, menjadikan wadah tentang mengulangi masalah sampah gitu. Untuk kedepannya juga, kalau misalkan target kami satu Desa Karangresik sudah kami tempuh, dan yang kedua kita masuk satu kecamatan, sudah melalui satu kecamatan, maka satu kabupaten pun kita akan tempuh. Nah, mungkin awalnya dari kampung kami sendiri gitu. Sukaroya, berdaya!